Setelah 2 hari 2 malam terombang-ambing di tengah laut lepas, nakoda kapal motor Mega Buana 3 berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan Sungai Liat. Sebelumnya kapal motor Mega Buana 3 ditabrak oleh kapal tanker di jarak sekitar 40 mil laut dari pelabuhan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Setelah 2 hari 2 malam terombang-ambing di tengah laut lepas, nakoda kapal motor Mega Buana 3 berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan Sungai Liat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi lemah dan terapung di laut dengan sebilah papan pecahan kapal miliknya. Sebelumnya kapal motor Mega Buana 3 tersebut ditabrak oleh kapal tanker di jarak sekitar 40 mil laut dari pelabuhan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Pada saat itu Pak Anhar sama ABK lagi ngapain? Istirahat. Posisi kapal lagi dalam keadaan santai, tidak jalan gitu ya? Tiba-tiba gimana kejadiannya? Kapal dari utara, dari barat laut ya kapalnya. Ditabrak dari arah tenggara, sebelah kiri kapal. Menabrak kapal dari sebelah kiri. Dari arah kiri ya. Kenapa? Melalui juga teman-teman media yang sudah sangat responsif dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di lautan. Harapan kami, terima kasih sudah bisa, adik kami Hasan bisa selamat pulang berkumpul sama keluarga. Itu adalah kekuasaan yang maha kuasa lah. Insyaallah mudah-mudahan permasalahan ini tidak terulang kembali ke nelayan-nelayan kita yang akan datang. Pasca kecelakaan kapal motor Mega Buana 3, kondisi korban masih mengalami trauma. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.